Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Masmin Bunga Liar di sini. Hari ini hari Jumat yang cerah ya. Biasa kita berada di alam liar ini atau di hutan. Jangan bosan ya, naik turun jurang bersama aku, Masmin Bunga Liar. Kita sekarang berada di wilayah Penambungan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Kali ini kita tepat di pinggir sungai ini. Menurut berita di sini ada suatu tanaman atau bunga yang namanya naga kecil. Apa namanya? Naga kecil. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Tarragon Tarragon. Orang menyebutnya Tarragon. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Cartemisia Dracunculus. Susah ya. Sekali lagi, dalam bahasa Latinnya adalah Artemisia Dracunculus. Itu adalah bahasa Latin dari bunga si naga kecil ini. Bentuknya kayak apa ya? Menurut kabar, bentuk daunnya mirip lidah naga katanya. Kalau bunganya mirip kencan ungu, warnanya ungu bunganya. Cuma perbedaan dengan kencan ungu adalah dari daunnya. Kalau daun kencan ungu itu bulat, tapi kalau si naga kecil ini daunnya memanjang. Ini dia penampakan si naga kecil. Ini di sini masih banyak ini, tapi belum berbunga. Ini penampakan si naga kecil. Ini si naga kecil. Paham ya? Daunnya memanjang. Kalau kencana ungu, daunnya bulat. Tapi warna bunganya sama, ungu. Cuma bedanya ada di daun. Paham ya? Jangan lupa, ini dia si naga kecil. Atau orang menyebutnya Dragonwort. Dalam bahasa Inggris, Dragonwort. Ini daunnya ini. Bunga ini berasal dari Eropa Timur. Jauh juga ya. Bunga naga kecil ini berasal dari Eropa Timur. Lihat, daunnya ada garis-garis. Dan bunga ini ada manfaatnya loh. Kayak bunga kencan ungu, banyak manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Kita akan cari tahu. Yang pertama adalah kalau di Eropa sebagai minuman rempah-rempah. Kalau di Eropa ini sebagai minuman rempah-rempah. Yang kedua adalah sebagai bumbu daging dan juga asinan ini.
Dia juga bisa sebagai pengawet makanan bunga naga kecil ini. Paham ya? Jangan lupa loh bentuknya kayak gini. Jangan keliru dengan kencana ungu. Kalau kencana ungu daunnya bulat, kalau ini daunnya panjang. Kalau warna bunganya sama, bunganya sama. Yang ketiga manfaatnya adalah sebagai obat mengatasi insomnia atau susah tidur ya. Dia juga sebagai konstipasi. Mengatasi konstipasi. Lalu manfaat berikutnya adalah mengatasi nyeri perut. Mengatasi nyeri perut. Si naga kecil ini. Dia juga bisa mengatasi luka, sakit kanker, dan di Asia sebagai obat kutis. Kalau di Asia, si naga kecil ini. Di sini masih banyak ini. Dia juga sebagai sakit gigi, untuk mengatasi sakit gigi si naga kecil ini. Dia juga mengatasi demam dan disentri. Banyak juga ya manfaatnya si naga kecil ini. Tapi sayangnya belum berbunga ini, jadi nggak bisa lihat bunganya. Dia tepat di pinggir sungai ini, si naga kecil ini. Dia setiap hari harus kena banjir kalau lagi banjir sungai ini. Paham ya? Itulah sekilas dari manfaat dari si naga kecil ini, bunga naga kecil atau dragonwort. Orang juga menyebutnya tarragon. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Artemisia dracunculus. Jangan lupa. Sekarang jadi tahu ya nama Latin dan nama bahasa Indonesia serta nama Barat atau nama Inggris. Dan juga sekarang sudah tahu manfaat dari si naga kecil ini. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.